image dan wajah baru Zulin Aziz. Zulin Aziz kini semakin kurus dan semakin langsing. Sekarang Zulin telah mengeluarkan satu produk kurus. Jadi jom kita tengok apa aktiviti Zulin. Salon Fikri Ibrahim. Kita nak tengok lah kan dia punya business. Tuh, ni pinjam dia RM29,000 macam ni dia dah bagi. Takkan kedai dia besok-besok? Cik nak pergi membawang. Dah sampai ni. Dah sendiri macam ni. Orang kaya. Konten. Assalamualaikum. Woi, COVID-19. Cantik. Tak boleh nak kutuk cantik. Saya rasa selesa. Sebab dia tengah cuci rambut ni kan. Ada aquarium. Tapi tak ada ikan. Kan dia mana Fikri? Yang best ni dekat Salon Fikri ni, dia ada khas untuk muslimah. Nampak? Jadi kita yang bertuduh nak buat rambut, kita rasa selamat lah. Tutup macam ni ha. Korang boleh datang dekat Putrajaya. Saya nak try juga. Bagus tak bagus tu buat rambut ni? Kita orang perempuan walaupun pakai tudung, kita kena jaga rambut kita. Lelaki nak tengok. Tak ada lelaki macam saya, senang dia tengok lah. Takkanlah buka tudung rambut. Rambut. Busuk masam. Dekat rambut pun kita tengok. Oh, seksi lah. Jadi kita kena jaga rambut kita. So, saya pilih Salon Fikri untuk jaga rambut saya. Mari kita. Seram aku ke? Amat. Saya rapat ke jauh. Macam mana buat rambut jauh-jauh? Jarak macam itu. Dan rambut kita orang. Puas tak? Yeay! Best gila. Korang semua kena datang sini. Cantik sangat rambut kita orang. Thank you kakak. Thank you darling. Tak sabar kat rumah nak. So, jangan lupa datang Salon Fikri, okay? Diucapkan semoga Zulin kekal untuk terus bermotivasi, untuk sentiasa sihat dan cergas. Semoga Zulin selalu ransing dan terus sukses dalam kerjanya.